Oke, hari ini gue bakalan ke Bandung, ini tanggal 10. Gue bakalan di Bandung tuh sampai tanggal 14. Kenapa ke Bandung, Kak? Nih ada apa nih? Jadi tanggal 12 itu bakalan ada acara penting, yaitu di mana Anne nikahan di Bandung. Jadi gue harus ke sana. Dibandingkan gue hari H ke sana dan capek untuk pulang pergi, jadi gue bakalan ke Bandung dari tanggal 10 sekalian gue liburan sama anak-anak. Nanti sama siapa aja sih, Kak? Sama Igoy. Igoy Tiarison, terus juga ada Epun. Mungkin ada Grace juga, terus juga ada Acet dan istrinya. Oke, selamat menikmati vlognya. Kita jalan-jalan. Wih. Untung nggak pakai mobil jot ya? Parah ini sih. Kalau pakai mobil jot sih, bingung ke Bandungnya gimana? Kita berempat bingung mogok di jalan empat-empatnya. Parah coy. Untung bawa mobil. Untung bawa mobil ini sekarang nih. Si Jot mobilnya mogok. Wah. Jadi kita mau jemput Jot dulu nih ya. Untung Jotnya itu nggak di belakang kita tapi di depan kita gitu. 15 kilo. Ya udahlah bisa lah. Itu mobil. Oh, itu mobil tuh di depan guys. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak tuh? Hey. Lu kenapa? Ujung-ujungnya 11. Apa? Ujung-ujungnya semobil kan? Iya kan? Gua enggak harus keluar 11 juta kan anjing. Hah? Seru kan? Kena 11 juta apa? Serius lu? Iya. Seru kan? Seru banget. Astaga. Udah gua bilang, kita tuh selalu lucu gitu. Lucunya udah enggak ngadi-ngadi. Ya, bentar. Itu kenapa 11 juta, Cuk? Lihat deh. Lihat turun nih. Lihat tuh. Kenapa, Cuk? Kenapa ini? Ya, kenapa ini? Kenapa ini? Lu nabrak. Nanti gue ceritain di mobil lu. Musibah lagi emang. Mehan deh. Gimana? Jadi tadi ada ambulan di depan kita, bempernya copot. Heeh. Habis hantem bempernya. Bempernya karena kita di belakang ambulannya persis. Jadi bempernya pas copot kita enggak bisa ngindarin, kalau kita ngindarin itu bisa kecelakaan lebih fatal. Jadi mau enggak mau kita lindes bempernya. Nah, di tengah-tengah kok asinya panas. Iya. Oh, gue mikir abis ngerokok kali mungkin panas biasa. Terus kebetulan kita salah tol, harusnya kita ngambil tol Pastur kan. Kita mau tol apa? Cilui ya. Cilui, Jatiluhur lah pokoknya. Ya, itu Jatiluhur itu. Jatiluhur. Pas bayar tol kok ada suara. Enggak, bukan itu dulu. Oh iya, benar ada bunyi dulu terus. Keluar asap. Terus keluar asap. Dikit-dikit tuh meletup udah. Ya terus ya udah. Akhirnya sekarang mobil gue ditaruh di Bandung selama 7 ya, hari sama si Mas Dodo. Gue enggak tahu Mas Dodo bengkel di mana. Padahal kita di Bandung 4 hari, mobilnya 7 hari. Ya. Kayak mobilnya yang mau liburan bukan kitanya. Iya. Andai teman gue tadi musuh mobil. Iya, padahal Apip udah bisa nih. Gue bukan enggak mau, sumpah. Gue bukan enggak mau. Apa? Tadi ternyata tuh kan ada kerjaan yang gue harus sampai sana cepet. Ya, gitu. Itu juga ada kerjaannya aja deh. Iya. Bukan yang enggak mau, bukan yang enggak mau, gue di mobil Apip nih sekarang nih. Malah gue di belakang mereka gitu loh, sumpah dah. Padahal Apip bilang mau TW duluan. Apip ngelapor gue tadi pagi tuh. Gue ya udah gue TW. Ya udah gue nunggu Jot nih. Iya. Malah gue duluan yang iya, kita lebih di depan jauh. Apip. Jadi akhirnya tadi Apip di belakang kita dia nyamperin kita. Untung Apip masih di belakang kita sih. Tuh, jadi itu kronologinya guys kenapa kita tukeran mobil. Oke, hari ini mau ke nikahannya anak Igoy, Grace sama Jot doang adanya. Yang lainnya enggak ada. Dan kita harus jalan ke Kertawangi karena anak nikahannya di sana. Dan jalannya juga 20 menit. Sejam ya? Sejam dan 20 kilo. Oke. Okay. Iya, udah sampai. Ya, ngomong kan, dong. Ya ngomongnya kok udah sampai kok muka gua. Ngomong dong. Kalau udah sampai kan lokasi dong. Bukan full frame. Jadi kita di sini ya. Tempatnya bagus. Alhamdulillah. Bagus tempatnya. Telah selesai pernikahan antara Ana dan Jun. Telah selesai. Terima kasih. Kita kesini udah habis. Udah habis. Terima kasih untuk dekorasi. Terima kasih dari papel. Gue udah habis. Terima kasih gimana dong? Kita belum makan. Dokumentasi. Jobnya gimana, Jon? Kita di sini kan kampus copyright. Kita di sini kan mau nyanyi ya. Ya, ya kan. Kita mau nyanyi kok. Ya, bentar. Ini sponsornya dari lu ya. Lihat tuh, kecil-kecil. HF ada Zaf, ada Zaf. Ada Zaf. Ada, keren, keren teman gua. Hey. 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 H
Selamat. Enggak boleh. Selamat. Ih, marah. Lama banget kan. Kan gua bilang jam 1 datangnya. Kongres aneh. Tahu ngapain, Ana? Cuma lu mah. Ngomong-ngomong. Jadi lu balik ya? Langsung. Dia foto. Ayo. Emang ada rada sih, Beb. Ayo. Apa ke kamera itu? Ya itu barengan dong. Ayo. Lu bisa ngasih jangan kepentingan vlog lu mulu. Iya. Kain kamera. Lu buat konten doang anjir. Parah banget. Pikirannya cuan mulu. Lucu kayak. Saat yang ditunggu-tunggu dari pagi. Makan. Makan, Bro. Makan, tapi gua sebenernya juga sih. Onyu banget sih, kenapa? Gua susah pegang piring juga kan. Oh. Jadi lu main suap-suapan sekarang. Lu makan apa? Terima kasih dia dijawab. Ah, di mana? Enggak apa-apa. Lupain aja. Gua suap-suapan. Oh. Ya. Sepi banget nih. Udah 3 hari sepi kupingnya. Nih, dia sih sepinya kacau. Bener-bener. Kupingnya kelewatan. Bener-bener. Ngomong bintang dikira binatang. Aneh. Udah tunggu kamu enggak jelas. Aku belum lapar tadi udah ini nasi. Dikit aja enggak apa-apa. Ntar segini cukup. Cukup lah. Makan juga lagi kamu dikit. Ih. Sayur sup. Ui. Chai. Hah? Ya, chai. Chai. Daging itu. Ini daging. Yap, daging. Kok kayak penyel-penyel gitu? Kita nggak boleh gitu. Kok penyel-penyel gitu? Iya. Ini berarti lemaknya banyak. Jadi acaranya sebenarnya udah berakhir pas kita nyampe ke sini karena macet. Ya nak, sorry kalau macet. Doi. Lagi kantin sekolah nih. Rokok jongkok gini gue. Ya lagi sekolah. Anak sekolahan banget. Pakai celana abu-abu. Robek please, baru beli. Jangan. Gue masalah baru belinya. Apa? Biji gue kemana-mana nih. Abis ini kita ke kebun binatang. Terima kasih jawabannya. Woi. Nah, enggak kan masih ada Grace, ada Apip. Ada Apip. Jat. 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 Apa? Dilempar rokok dong. Bener-bener. Mau pegang dulu biar nyusul. Amin. Pegang biar nyusul. Amin. Pegang gue dong. Nyusul. Ya backlight, lu tau backlight gak sih gue? Hah? Oh gue, yang buat nyuci piring kan? Sunlight. Ceritain. Yang bawa siapa? Dia ada mobil ambulans. Tiba-tiba mobil ambulans itu bempernya copot. Terus kesengah jalan. Ini kronologi kenapa mobilnya Jot gak ada di sini. Terus kena semua. Terus sekarang di bengkel mana? Di daerah mana gua? Tol Jatiluhur. Jatiluhur. Oh, itu tuh kejadiannya di Purwakarta. Heeh. Nah, sama ini ke tempat ini. Aduh. Ya. Oh, ya. Seperti dong. Ya. Ke tempat yang Jepang-Jepang itu. Tempat Jepang-Jepang. Yukaku. Asia Afrika ya. Sudirman. Itu banyak babinya. Senayan. Apa? Banyak babinya enggak bisa makan dong, Nak. Enggak buat foto-foto ya. Buat babinya karang aja. Babinya hidup. Guys. Temen gua ngakak otak. Dagelan. Ngakak. Jadi mau ke mana habis ini? Minum-minum. Asia Afrika. Langsung ke Asia Afrika. Katanya deket ini. Panas banget. Jauh. Itu Bang Mayer ke Asia Afrika. Aja. Itu Bandung Kota kan, Nak? Bandung Kota banget. Bandung Kota itu. Beli gue. Beli dulu, beli apa aja. Di mana belinya? Di abang-abang, ntar ada. Ini kan hari Jumat ya? Biasanya kan ada duit masuk. Ini Sabtu. Gak ada. Ini Sabtu lagi gue. Sabtu ini? Oh iya bener, harusnya kemarin ya? Jangan meres, jangan hari. Pinter banget. Hah? Jangan deh, klik di vlog. Jadi, rutenya langsung turun nih ya? Kan gak turun itu.
Tadi kan kita lewatin. Enggak, jadi mau ke Asia Afrika langsung atau ke Zoo dulu? Anu panas Asia Afrika. Panas banget. Kalau kita buka kacamata enggak apa-apa. Ya gitu. Jadi niatnya kita mau ke Solo. Mana sih kita? Gini nih kalau foto nih. Kan silo ya jadinya keriput. Oh iya. Gua tinggal kacamata soalnya. Iya. Gimana? Ya gua merasa dewasa aja gitu. Ih, sedap. Kesan-pesannya? Nikahan biasa-biasa aja. Kelamaan capek. Kalau berdiri ya? Ih, bener. Berarti pesan orang-orangnya? Undangnya 12 orang. Undangnya 10 orang aja. Karena gitu. Nikahan itu acara keluarga. Gue nasihat gue sebenernya. Bener. Gue nyemah hijab kebo doang. Ih, bener. Gue setuju. Acara keluarga. Kalau pasangan jawab gue udah. Iya bener. Lo ngerti gak? Kan gue yang jelasin. Tanya di aturan dong. Tadi gue baru jelasin. Sip. Ganti baju dulu ya. Betul maksudnya. Ya. Ya gitu deh pokoknya. Ngerti gak lo vlogin ya ngapain? Gak ngerti kan? Ntar file ini bagi. Oke. Tetap gua upload. Capek banget. Saatnya kita ke kebun binatang. Kita juga nih kamera nih. Kenapa sih? Lagi enggak bawa kamera. Ntar gua bagi deh. Enggak ada baterai kan di kebun binatang kan? Ada. Gua bawa dua. Gua sendalan aja lah. Tempatnya masuknya bagus loh.